Pintu terbesar, setan masuk menggerogoti kita. Pintu terbesar, setan mengelabui kita adalah pintu kebodohan. Wa'lam annal bab al-a'zam alladhi yadkhulu minhu iblis ala nas wal jahl. Kata Imam Ibn al-Jauzi alaih rahmatullah, ketahuilah bahwa pintu terbesar masuknya syaitan untuk mengelabui kita, menyeret kita dalam perkara-perkara kemaksiatan, dalam kubangan syahwat dan syubhat adalah pintu kebodohan. Maka jangan mau rela menjadi orang-orang yang bodoh terhadap agamanya kita. Bangkit untuk angkat kebodohan tersebut. Gak tahu bahasa Inggris gak apa-apa, gak tahu bahasa Jerman gak apa-apa, gak tahu komputer gak apa-apa, tapi jangan bodoh dalam urusan agamanya kita. Semangat, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.